Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Sehat orangnya, juga sehat tanamannya. Oke ya teman-teman. Seperti biasa saya berada di ladang cabai kita yaitu Ikut tafi Hari ini sudah 47 hari setelah tanam. Jadi kondisinya Alhamdulillah saya sangat bersyukur pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini tanaman kita masih dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan aman sampai dengan finish ya teman-teman. Amin. Baik teman-teman, aktivitas hari ini saya barusan selesai melakukan penyepraian. Jadi eh, biasanya kan saya sebelum nyepre saya Dokumentasikan ya, tapi jangan khawatir. Teman-teman, nanti akan saya beritahu uh, pestisida ataupun pupuk apa saja yang saya spraykan tadi. Teman-teman tidak berlangsung lama ya, kita cek dulu kondisi ikut, tapi kita seperti apa sekarang. Insya nah, Allah, teman-teman sudah pangling ya, baik ya, teman-teman. Alhamdulillah Ikut api kita 47 HST Sudah Menampakkan buahnya yang Cukup lebat ya teman-teman Alhamdulillah Di usia yang Masih muda ini Ya ikut tapi Sudah menampakkan primanya Sudah berbuah artinya teman-teman kita nanam ikut tapi ini cepat mendapatkan hasil cepat panennya teman-teman ah ini melomba ya teman-teman melomba lokal saya yang ada di sampingnya ya ini lokal kita teman-teman ini sudah dua bulan lebih ya alhamdulillah buahnya lebat juga tapi Uh, yang usia dua bulan lebih ini bisa disusul dengan ikut tapi Ya kalau teman-teman mau nanam cabe cepat panen inilah ikut Tavi 47 AST buahnya sudah seperti ini teman-teman. Ah -teman. uh, ya untuk tinggi tanamannya sudah sangat tinggi teman-teman ini saya kemarin baru memasang tali pengaman lagi untuk yang ketiga kali jadi tali pengamannya teman-teman yang pertama nah ini dia ini yang pertama udah tenggelam lah kemudian yang kedua nah ini sudah tertutup nah yang sekarang kita pasang yang ketiga untuk antisipasi mana tahu ketika nanti ada angin kencang tanaman ikutavi kita aman ya baik teman-teman sebelum saya ke tempat pestisida kita eh, untuk video kali ini saya akan mengatakan sesuatu teman-teman bahwasanya tanaman kita ini Ikutafi maupun lokal kita alhamdulillah dua-duanya sehat teman-teman maka -teman. nah, semuanya itu tentunya teman-teman Bukanlah hasil jerih payah ataupun usaha saya semata-mata, teman-teman. Jadi, kesemuanya itu tentunya ada campur tangan yang Maha Kuasa, ada belas kasihan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, teman-teman. Jadi, sampai hari ini, tanaman kita masih dalam keadaan yang kita harapkan, teman-teman. Jadi eh, kalau cerita pestisida pupuk yang kita berikan ya itu hanya pendukung ya teman-teman. Kalau seumpama karena pestisida tanaman kita seperti ini tentunya yang tukang kios pupuk, kios pestisida tentulah bisa mendapatkan tanaman yang bagus-bagus. Namun, kenyataannya tidak seperti juga itu. Juga, ya, teman-teman, ya, kalau seumpamanya ini karena usaha saya, kerja saya, ya, tahu sendiri, saya, teman-teman, waktu saya untuk di ladang, ya, setengah hari, teman-teman, karena setengah hari paginya saya harus bekerja, yaitu mengajar, ya, teman-teman, jadi dalam seminggu saya mengajar dan hari ini hari Jumat memang saya khususkan untuk berada di ladang teman-teman jadi itulah teman-teman itu pesan yang saya katakan teman-teman jadi ketika cabai ataupun tanaman teman-teman masih dalam keadaan sehat subur ingat ya teman-teman semata-mata bukan karena usaha keras kita semata Bukan karena pupuk ataupun pestisida yang kita berikan pada tanaman kita, tentunya tak luput dari campur tangannya yang maha kuasa. Begitu, teman-teman, ya. Terima kasih. Mudah-mudahan eh, ada yang sependapat dengan saya ini, teman-teman. Baik, teman-teman, tidak bercakap-cakap lama, ya. Kita akan tunjukkan pestisida apa saja yang tadi saya spraykan Oke nah, teman-teman kita sudah sampai di tempat pestisida kita nah, jadi tadi saya melakukan penyemprotan inilah pestisida ataupun pupuk yang saya semprotkan teman-teman yang pertama tadi saya gunakan MKP ya Merauke dari Merauke MKP kemudian ini dosisnya teman-teman saya gunakan 3 sendok makan jadi MKP nya saya gunakan 3 sendok makan untuk membantu agar tanaman kita berbuah lebat ya kemudian saya pasangkan dengan magnesium sulfat ini juga 3 sendok satu lagi teman-teman ini ada sidabin nah sidabin ini <tuh> ada lepungi sida ya teman-teman Ajak strobin 200 gram per liter dan Simoxanil 150 gram per liter Ini saya gunakan 15 ml teman-teman Pungisidanya kemudian pungisida satu lagi saya gunakan Antrakol Ini dosisnya 2 sendok makan Kemudian untuk kutu-kutuan Saya gunakan promectin teman-teman nah, Promectin Ini merupakan Insek abamek berban aktif abamektin yang paling tinggi di kelasnya nah, sampai sampai ini abamektinnya 60 ec ya 60 gram per liter jadi kalau kemarin tuh uh, itu 36 gl kalau yang ini 60 nah, jadi 60 gram per liter tiga kali lebih kali dari standar ya nah, mana ini ada bacanya mana dia nah, apa mektinnya? tiga kali dari standar teman-teman saya gunakan 15 mili teman-teman kemudian setelah itu saya gunakan untuk ulatnya teman-teman saya ulatnya gunakan ini teman-teman bahan aktif asepat Acepat ya, saya gunakan dua sendok makan. asepat teman-teman. Kemudian saya satu lagi gunakan palet tudu. Ini juga untuk ulat. Jadi untuk kali ini saya memang banyak eh, campurannya untuk menyemprot ya teman-teman, karena memang di usia tanaman seperti ini tadi sudah mulai banyak serangan ulat teman-teman jadi teman-teman untuk palet tudutnya saya gunakan 15 mili nah, jadi itulah teman-teman ya ini hanya penunjang ya teman-teman mudah-mudahan -teman. tanaman kita sehat sehat orangnya sehat tanamannya dan mendapatkan hasil yang banyak dan berokah Terima kasih ya, teman-teman. Sudah menonton video saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.